cakap saya agak strong di Sepang sikit. So saya harap Sepang GP kali ini amal saya dapat puaskan diri sendiri sendiri yang dapat result yang terbaik yang boleh saya buat. Pada tahun ni saya dapat pandang top 10. So pada Sepang target saya sendiri untuk pergi ke top 5, dan kalau saya mempunyai peluang untuk podium, saya akan ambil sebab saya rasa we have everything now, the package, tapi kita hanya perlu extra push to be the podium. Tapi ada nak start tapi pertama ke macam mana? Tak pertama ke untuk PP ni? Untuk kelayakan nanti? Untuk kelayakan, bagi saya Sepang track agak susah sebab setiap kali race kita perasan tak banyak big group di first group. So, sebab itu saya harap qualifying saya akan cuba terbaik untuk di top 5 lah. Race memudahkan saya lagi sebab Sepang GP agak race setiap rider tidak konsisten. So daripada situ kami mengharap kita yang lebih baik.